Shalom, teman-teman cewek, di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang menarik dan sekaligus ini unik untuk kita ketahui, yaitu cara membuat hati cowok akhirnya luluh padamu. Artinya dengan segitu perjuanganmu, segitu proses waktunya, akhirnya dia luluh padamu. Nah, kira-kira bagaimana cara membuat dia luluh? Nah, apa yang coba saya bagikan ini tentunya dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, bahkan dengan cara yang elegan dan terlihat terhormat. Dan saya tidak menyarankan teman-teman untuk menghalalkan segala cara. Jangan lakukan itu. Jangan lakukan hal aneh-aneh, baca-baca inilah, ke Gunung Kawi. Jangan lakukan hal yang aneh-aneh. Anda orang beriman, Anda orang beragama, ya. Lakukan saja dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Oke? So, berikut cara membuat hati cowok akhirnya luluh padamu. Yang pertama, berikan perhatian yang tulus. Yang tulus, tapi dengan catatan konsisten. Saya beritahu Anda, teman-teman cewek, secuek-cueknya dia, sependiam-diamnya dia, kalau kamu konsisten dengan tulus memberikan perhatian, dia pasti akan luluh. Sekeras-kerasnya batu, apabila ditetes air setetes demi setetes, batu itu bisa pecah. Artinya tergantung kamunya konsisten apa tidak, sabar apa tidak untuk memberikan perhatian sama dia. Mungkin seringkali perhatianmu diabaikan, mungkin sering sekali perhatianmu dicuekin. Tapi kalau kamu konsisten, kata konsisten adalah kata kuncinya, one day, cepat atau lambat, dia akan tersadar bahwa ada wanita, ya, yang begitu memperhatikannya, yang begitu mempedulikannya sampai hari ini. Dengan semua perlakuanku, dengan semua sikapku terhadapnya dia, tapi wanita itu tetap konsisten, itu akan menyentuh hatinya. Tapi dengan catatan, dia jomblo, kamu jomblo. Oke? So, itu yang pertama, berikan perhatian yang tulus dan konsisten. Nah, kemudian yang kedua, please, teman-teman cewek, cari tahu dulu apa yang menjadi kebiasaannya. Karena kalau kamu tahu apa yang menjadi kebiasaannya, kamu tahu pula menempatkan dirimu. Jadi ini akan sangat membantumu untuk kamu semakin dekat sama dia, karena kamu tahu kebiasaan dia. Contoh, kebiasaan dia olahraga, kebiasaan dia quality time sama keluarga, kebiasaan dia jam segini hobi, mengerjakan hobinya, jam segini kerja, jam segini pulang kerja, jam segini santai. Jadi kamu tahu kebiasaan dia dan kamu tahu harus bersikap seperti apa. Jangan main sikat aja karena kamu gak tahu kebiasaannya, lagi ngantor kamu ganggu. Kamu gak tahu kebiasaan dia, lagi sibuk kamu ganggu. Ya repot. Untuk itu kenali kebiasaannya. Biasanya kita bisa cari tahu lewat sosial medianya. Siapa tahu kegiatan-kegiatan dia, dia share di sosial medianya. Kita bisa juga tahu dari teman-temannya. Cari tahu lewat teman-temannya. Sehingga kamu tahu cara membawa diri, menempatkan diri yang benar. Oke? Itu yang kedua. Yang ketiga, cari tahu bagaimana sifat aslinya. Ini penting. Waktu kamu tahu sifat aslinya, kelihatannya sangar, kelihatannya ini keras kepala nih kelihatannya. Tapi aslinya setelah kamu ketahui, orang ini baik, orang ini lembut. Jadi waktu kamu tahu sifat aslinya, kamu lebih percaya diri, kamu lebih yakin, kamu lebih tahu cara
harus bagaimana cara mendekati dia, harus bagaimana bersikap dengan dia, karena kamu tahu sifat aslinya. Artinya gini, ada orang takut ketemu orang itu karena dilihat perawakannya seram. Tapi waktu kita tahu orang itu menyenangkan, lucu segala macam, sekalipun perawakannya seram, kita gak canggung, kita gak takut. Itu penting banget. Untuk itu teman-teman cewek cari tahu dulu bagaimana sifat aslinya. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, please, ini juga cari tahu. Cari tahu apa yang dia suka dan apa yang dia tidak suka. Ini juga penting. Jadi waktu kamu melakukan apa yang dia suka, itu poin, itu keuntungan untukmu. Dan kalau kamu tahu apa yang membuat dia bahagia, lalu kamu lakukan, itu akan buat dia bahagia. Itu nilai poin. Jadi please cari tahu apa yang membuat dia bahagia, apa yang dia sukai, lalu lakukan itu. Selama itu baik, selama itu benar, lakukan. Dan itu menjadi jalan untuk kamu makin dekat dengan dia. Itu menjadi jalan untuk chemistry yang coba kamu bangun itu tambah kuat. So, cari tahu apa yang dia suka dan apa yang buat dia bahagia. Itu yang keempat. Yang kelima, cara membuat hati cowok akhirnya lulu padamu adalah, please berikanlah dukungan padanya. Siapa sih orang di dunia ini yang gak mau didukung? Siapa sih? Semua orang butuh didukung. Karena dukungan itu akan mendatangkan semangat. Karena dukungan itu akan mendatangkan rasa percaya diri. Karena dukungan itu akan membuat dia tambah luar biasa. Untuk itu, teman-teman cewek, berikanlah dukungan. Apalagi dia lagi-lagi butuh-butuh dukungan. Kamu hadir di situ, udah, kalian akan makin dekat. Kemistrinya akan makin kuat. Untuk itu, berikanlah dukungan padanya. Apa yang diharapkan, apa yang dia cita-citakan, apa yang dia impikan. Selama itu baik, selama itu benar, dukung. Dukung 100%. Itu yang kelima. Yang keenam, please, jangan terlalu berlebihan bersikap dengannya. Ada orang yang terlalu berlebihan, terlalu alay, terlalu lebay, terlalu mendrama. Gak usah berlebihan bersikap padanya. Karena waktu kamu berlebihan jadinya aneh. Biasa aja, tapi tenang. Ya, tenang, itu kata kuncinya. Tenang, jangan berlebihan, tapi tetap berikan perhatian, berikan dukungan. Jangan mendrama-drama yang bagaimana. Jangan. Justru kamu akan kelihatan aneh di matanya. Ya. Jadi jangan terlalu berlebihan bersikap padanya. Secukupnya saja. Oke, itu yang keenam. Yang ketujuh, cara membuat hati cowok akhirnya lulu padamu adalah, please, ini yang kelihatannya biasa, ini kelihatannya sederhana, tapi ini powerful banget. Yang ketujuh adalah, jadilah pendengar yang baik. Teman-teman cewek, perlu engkau ketahui, apabila engkau punya kesempatan menjadi pendengar dari si cowok yang kamu sukai, itu peluang untukmu, untuk kemudian kamu punya kesempatan makin dekat sama dia. Apalagi kalau akhirnya setelah berbicara denganmu, dia dapat solusi, masalahnya dapat diselesaikan. Oh, itu tambah dekat. Apalagi kamu setia mendengarkan. One day, cepat atau lambat, waktu dia ada masalah, ada tantangan, dia gak cari orang lain, dia cari kamu. Dan akan terbangun sebuah ketergantungan denganmu. Dan ini kesempatan untuk akhirnya dia luluh kepadamu. Itu yang ketujuh. Dan yang terakhir, cara membuat cowok akhirnya lulu padamu adalah, jadilah pribadi yang dewasa. Semua orang menginginkan pasangan yang dewasa. Nah, kalau kamu dewasa, kamu akan jadi jawaban untuk dia. Kalau kamu dewasa, bisa bertukar pikiran dengan dia. Kalau kamu dewasa, bisa memberikan solusi untuk dia. Kalau kamu dewasa, kamu bisa jadi partner untuk dia. Dan ini kabar baik.
untuk itu berhenti bersifat kekanak-kanakan, ngambekan, cuek, egois, hanya main-main. Berhenti lakukan itu. Mulai dewasa, bertanggung jawab, berkomitmen, berpikiran luas, memiliki nilai-nilai, prinsip-prinsip yang benar. Itu penting banget. Oke? Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.